sama aku Shinmei. Kali ini Shinmei mau review pet lagi, teman-teman. Pet yang ada di Pet Sanctuary ya, kalau nggak salah. Dan dia namanya Fairy Argus ya, teman-teman. Entah aku nggak ngerti Fairy Argus ini awalnya ini pet apa sih gitu. Soalnya saat aku cek statusnya di cek pasifnya dia itu every 5 vacated. Itu aku baca di translate, vacated tuh kayak dikosongkan gitu loh. Aku tuh nggak paham kan awalnya. Dan ternyata teman-teman, pet ini adalah pet lompat-lompat, teman-teman. Jadi setiap kita lompat 5 kali, teman-teman, dia akan mendapatkan kecepatan sebesar 3,6 km per jam, teman-teman. Dan itu durasinya selama 9 detik. 9 detik tuh lumayan panjang ya, teman-teman. Dan pasif itemnya juga bagus, teman-teman. Ini berlaku buat kalian kalau lagi support ya, teman-teman. Dia kalau misalkan pakai lightning, 52% kesempatan untuk menjadi angel, teman-teman. Jadi pas kalian pakai petir, kalian langsung dapet angel secara otomatis. Jadi intinya pet ini itu 52% kesempatan tuh gede banget sih menurutku, karena mungkin akan setiap kena akan setiap pakai petir sih, teman-teman, menurut aku. Karena 52% tuh udah lumayan banyak ya, teman-teman. Udah banyak banget sih. 40% aja itu udah sering nyala, apalagi 52% setengah ya, teman-teman. Dan kita langsung deploy dia di all races ya, teman-teman. Dia di speed juga bagus, di item juga bagus. Dan mari kita back ke lobby. Nah, gini nih penampakan Pet Fairy Argus ini, teman-teman. Kalau misalkan kita pasangkan sama mobil, kayaknya dia lebih bagus pakai mobil yang minibusnya juga lama ya, teman-teman. Kayak misalkan S-Lake, terus S-Ghost, terus Lion King, sama White Stallion. White Stallion tuh lumayan lama sih durasi minibusnya, teman-teman. Jadi dia sambil lompat sambil continue gitu. Nah, di sini kita langsung aja ke speed race ya, teman-teman. Kita speed, kita coba 2-3 gameplay. Nanti sisanya kalau misalkan aku mau coba di item, mungkin aku akan coba di border ya, teman-teman. Mungkin aku akan recordan ini speed sama border, karena mungkin border aku nggak pakai ini ya, teman-teman. Aku nggak pakai facecam karena harus pakai Discord, teman-teman. Oke, mari kita langsung quick race. Mungkin aku akan lanjut recordnya besok ya, teman-teman. Jadi kita buktiin apakah pet ini bagus di item juga, apakah cuma di speed. Kita buktiin ya, teman-teman, apakah juga worth it untuk digacha ya, teman-teman. Katanya sih pet ini ampas ya, teman-teman. Tapi pas kemarin aku coba satu kali gameplay, lumayan, belum semuanya. Soalnya aku cuma coba satu gameplay doang, karena ini temanya review. Jadi ini aku coba di map-map random aja, ini enak atau enggak. Menurutku sih map pet ini cuma cocok dibuat yang banyak continuous, kayak misalkan DOT, Moonville, Otsi, Nightless. Pokoknya di map-map yang banyak lompat-lompat ya, teman-teman. Dan juga lumayan apa, dan juga lumayan berguna untuk kalian continuous gitu, teman-teman. Dari tadi kita nggak dapat matching sih, teman-teman. Kita tungguin dulu dapat matchingnya. Akhirnya setelah sekian matching, akhirnya dapat, teman-teman. Oke, kita dapat Lovers Retreat. Menurutku map ini nggak begitu banyak lompatan, jadi ya mungkin akan nyala sekali dua kali lah di sini. Oke, mari kita langsung Urban Chase. Menurutku cocok pakai map ini, teman-teman. Meskipun itu lebih cocok pakai pet bangau sih, teman-teman. Oke, first gameplay. Semoga kita anjir ngelek. Ayah, gara-gara ngelek dong jadi kayak gitu. Oke. Astaga. Semangatin. First gameplay udah kayak gitu sih. Aduh, sabar. Oke. Nyala kan? Oke.
kecepatan cewek kita 202 teman-teman. Oke. Aduh, aku orangnya enggak sabaran sih asli. Oke. Oke, Sinta, nice. Oke, dapat nice. Oke. Oke, Sinta, nice. Ayah. Duh, bodinya Rhapsody ini banget ya. Bedak banget ya. Aduh, enggak dapat pasif, teman-teman. Aduh, gagal. Ayah. Gagal dong. Gagal nikung. Gagal konti. Gagal semuanya. Gara-gara nge-lag asli tadi, nge-lag banget sih awal-awal udah nge-lag dong. Pada terbang-terbang gitu sih orang-orangnya. Oke, mari kita coba di gameplay yang selanjutnya ya. Semoga gameplay selanjutnya kita dapat map yang konti, yang lompat-lompat lah pokoknya. Setelah sekian lama matching dapat, astaga, mermit dong. Males sekali aku di sini. Aduh, tapi ya udahlah ya. Temu mus, aduh, 3 mus anjir. Males sekali aku ketemu. Lah, kenapa mereka pakai mobil dia ya? Ini kenapa nih? Kenapa nih? Mau ngetrol kah mereka? Atau gimana nih? Badanku ikutan miring dong. Iya. Oke. Dan aku lupa ngerem sih tadi. Oke. Oke, new record 133. Itu orang 3 kenapa pakai mobil dia dah? Kenapa dah? Mencalon sendiri-sendiri kah atau gimana ya? Oke. Oke. Pet ini enggak cocok di map mermaid. Fix. Map pet ini enggak cocok di map mermaid karena map mermaid lompatannya enggak begitu banyak sih, teman-teman. Lompatannya mungkin pet ini nyala 2-3 kalian lah. Kalau di lava street kan tadi lumayan lah ya. Meskipun continuous-nya hoki-hokian, kayak dia kalau kenceng baru dapat ini ya, baru dapat konti, kayak lompat dikit gitu, ada tanjakan dikit lompat, bisa lompat gitu. Tapi kalau di mermaid kayaknya nggak bisa sih, sedikit banget lompatannya. Oke. Okay. Menurutku kalau misalkan kita di gameplay ketiga nggak dapat map lompat-lompat, mungkin aku coba kasih gameplay di North Sea ya, teman-teman. North Sea atau Nightless lah nanti. Soalnya buat atau Urban Chase ya, nanti deh aku lihat ininya, gameplaynya kalau bagus aku mau pilih yang mana dulu. Aduh, mapnya nggak support. Ya udahlah, kita coba di Winter Gorge ya, teman-teman. Gimana pet ini sih?
kayaknya nggak mungkin nyala sih, nyalanya pun cuma sekali gitu teman-teman. Soalnya map ini apa yang lompat loh, palingan cuma yang di shortcut satu itu, abis itu yang di konti, abis itu udah. Mungkin di depan finish ini nyalanya nih, coba ya kita bukti ini. Di depan finish nih kayaknya ini nyalanya. Di pinggir anjir. Oh iya. Oke. Minggir. Nah, ini ya lompatan pertama nih. Iya. Aduh. Tanganku ini banget ya. Kesek banget. Nah. Nih. Dua. Oke ya. Masih dua nih. Masih dua lompatan ya. Nih. Tiga. Aduh, gak ada lompat lagi teman-teman. Ayah, lu ngapain anjir? Tuh, gak ada lompat dong, asli gak ada. Dari itu tuh, cuman tinggal satu doang, satu kali lompat lagi itu. Udah fix. Pet ini sama sekali nggak cocok di map Winter Gorge ya teman-teman. Dan juga for your information sih, di Winter Gorge cuman ada 4 lompatan doang. Udah cuman 4 lompatan doang sih. Oke, kita langsung coba di satu map, yaitu map apa ya, Urban Chase aja deh ya. Bisa 126 sih ya. Oke teman-teman, gitu dulu review pet Fairy Argus di map pilihan Shinme ya, yaitu Urban Chase. Oke, kita ini dulu, continue dulu. Sini. Alah, sorry. Nah, itu. Jangan lupa kirim duit, Ali.
teman-teman. Kalau misalkan kalian dengar pet ini ampas, mungkin enggak ya teman-teman, tergantung cara kalian pakai. Kalau misalkan kalian pakai di map-map yang banyak lompatan, itu sangat-sangat worth it sekali. Apalagi kalian kalau main item itu jadi support ya teman-teman. Dia bagus banget sih buat item sih menurut aku ya. Dan kalau misalkan kalian gacha pet ini, boleh silakan teman-teman. Karena pet bango udah hilang ya teman-teman. Sinme enggak sempat gacha pet bango sampai habis. Kalian bisa gacha pet ini sih sebagai alternatif kalian buat pet yang lompat-lompat ya teman-teman. Meskipun dia cuma guna di beberapa map aja yang banyak lompatannya, soalnya dia syaratnya 5 kali lompat ya teman-teman. Dia baru nyala pasifnya ya. Simpulan Sinme adalah pet ini worth it kalau kalian gacha. Sangat worth it sekali ya teman-teman. Item bagus, di speed bagus. Yah, why not? Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Dan dukung Sinme terus sampai 1000 subscriber ya teman-teman. Kata Sinme undur diri. Bye-bye.